Pertemuan tahunan Bank Dunia dan IMF di Bali berdampak pada pengaturan jadwal penerbangan di Bandara Internasional Ngurah Rai Bali. Pihak Airnav menghimbau agar maskapai mengulur waktu penerbangan ke Bali guna menghindari penumpukan pesawat di udara. Kesibukan petugas air traffic control di Bandara Ngurah Rai ini bertambah seiring meningkatnya arus lalu lintas penerbangan selama pertemuan IMF World Bank di Bali. Selain pesawat kepresidenan yang membawa rombongan, kepala negara dan pesawat militer, sebagian delegasi juga datang ke Bali dengan jet pribadi. Untuk mengantisipasi terjadinya penumpukan pesawat di udara, Airnav Indonesia menghimbau agar maskapai mengulur waktu keberangkatan dari bandara asalnya. Ini kan kita lakukan delay program itu. Jadi misalnya pas ada pergerakan VIP, kita meminimalisir terjadinya holding pesawat di udara. Karena ini kan sangat memberatkan ya buat airline, karena fuel banyak kebutuhan, kemudian dari sisi safety juga nggak terlalu bagus kalau delaynya apa namanya dia holding di atas, sehingga contoh misalnya pesawat dari Jakarta, kita tahu bahwa nanti akan ada VIP bergerak, pesawat yang di Jakarta ini kan mendingan nunggu-nunggu di sana sampai dengan ini. Jadi tidak nunggu di Bali, ini sebagai contohnya aja. Dan ini sudah kita lakukan tidak secara manual ya, karena koordinasinya ini semua.